A few moments later. Okay guys, welcome back lagi bersama saya GL14. Dan di video kali ini gua ingin kasih tahu kayak apa-apa aja yang bagus. Kostum-kostum untuk semua hero gua akan jelasin yang the point yang penting, emang kalian pasti membuat kalian paham lah apanya aja harus kalian pakai. Ngomong-ngomong, di depan video ini ada sebuah klip aku ngegacha yang aku bilang kemarin aku ada 9 tiket, satu lagi pas event gua 10, gua gacha ya, cukup hoki, cukup itu ya guys, cukup bagus, jadi standar aku nih guys sudah full semua, 4 setnya udah ada, tapi aku masih pakai Hydra. Nah, nanti aku jelasin ini. Oke guys, untuk pertama kita anu set custom kostum. Di set custom nih kita akan jelasin kalau set custom nih ada level ya guys, nih level ada level 5 like Empire nih. Level ini dia ada 4 set. Yang pertama, yang dua ketiga itu set buff, damage, defense ataupun, dan yang keempat itu dia ngeset skill. Jadi macam kalian, bang, bagusnya itu set apa sih custom buat hero ini, buat hero ini, itu sih tergantung kalian ya guys. Kalian lihat guys, kalau untuk sabar ya, kita di sini karena lu gua nggak ada bahan. Mana draw, kita detail ini guys. Kita jawab pertanyaan yang paling mudah dulu ya guys. Bang, set apa sih yang paling mudah? Gue beringat kan, set apa sih yang paling mudah, mau guys, set apa sih yang paling bagus, yang paling emang bagus. Ini Rise of East ya guys, nih Rise of East, kalian lihat Rise of East sama Steampunk Max. Timpang Rise of East itu paling bagus. Kenapa? Gua kasih tahu. Untuk Rise of East ini, lihat guys, ini 5 bintang, 660 plus 16,8% ya guys. Ini Rise Timpang Max juga 660 plus 16,8. Jadi sama ya guys, startnya sama. Tapi kalau regional dia agak sedikit menurun guys. Lihat, cuma 600 plus 15,4, memang beda sedikit aja guys. Beda sedikit aja. Sama juga. Ya biasa pun juga gitu. Mana ya, kita lihat yang normal. Tuh guys, 500/14. Untuk semua regional itu startnya sama, untuk non regional itu startnya sama ya guys, kayak gini. Peak time 550/14. Nowhere juga 550/14. Jadi emang sama regional juga, 600 plus 15,4 sama 600 plus 15,4, cuman sama juga. Ini tergantung kalian yang memakai ya guys. Sekarang kita lanjutnya kayak skill. Skill kita lihat dari skill. Kalau untuk dari skill kita bisa lihat gini guys, kalian lihat ini udah level 5, lihat kan, level 5 Centurion Parker. Kalau kita unequip 1, jadi level 4 Centurion Parker dan 4 setnya nggak kebuka guys. Jadi kalian harus pakai yang kayak gini tuh, nampak kan? Level 5 Centurion Parker, 4 setnya yang kebuka, ini akan kasih tahu kalau set apanya akan yang terjadi kalau kalian udah memakai 4 set kayak gini guys. Oke.
Liquid set jadi level 4. Dan habis itu kita oke guys, maaf guys. Oke, ada sedikit kendala tadi guys, enggak apa, sorry. Jadi kita lanjut guys, maaf. Habis itu ya gini guys, pokoknya semakin 4 setnya makin tinggi, 4 setnya ke equip, jadi dia bisa level 5, level 4, level 3 gitu. Tapi macam start kecuali macam ini kalian bintang 3, ini kalian bintang 3, ini kalian bintang 3, itu levelnya rendah guys. Tapi enggak tahu kenapa cuman 4 aja yang bintang 3. Ada 4 ya. Maksudnya maaf guys, adanya 3 nya bintang 4 dan 1 bintang 5 itu udah level 5 guys. Dia maxnya sampai level 6. Sedangkan ini karena belum kebuka Hydra guys, jadi masih level 5. Oke, sekarang kita penjelasan skill. Skill ini paling penting guys. Kenapa macam ini? Contohnya, bang, bagus apa sih pakainya skill full normal atau yang regen? Kadang-kadang ada yang kayak emang yang pakai gini kan atau yang pakai gitu. Gue tau guys. Ini untuk 4 regional. Ini kan ada set 4-nya. Spider Combat Class plus 5. Spider Combat plus 5. Jadi skill semua Spider Combat ini naik level 5. Kalian lihat nih di atas nih, kelas Spider Combat. Ini kelas Spider Combat dan ini kelas Spider Combat, itu semuanya naik 5. Lihat. Ini plus 5, plus 5, plus 5. Itu regional. Tapi kalau yang normal, sedangkan yang normal, mana yang normal sabar guys? Yang normal. Contohnya Spider Punk Max ini ya guys. Spider Sense Combat level plus 6. Spider Combat Sense level 6. Kita lihat yang namanya nih guys. Spider Sense Combat level 6. Jadi yang pakai full Spider Punk cuman ini aja naik guys. Cuman ini aja yang naik. Semua skill ini naik ke level 4. Ke level 6. Tapi yang lainnya tidak. Beda dengan regional. Kalau regional kelasnya naik 1, 2 dan 3. Sedangkan ya kalau Spider Punk Max ini cuman ini. Contohnya kita ambil lagi ya. Banyak orang Noir, yang Noir. Kita ambil Noir. Mana Noir? Noir. Ini Noir guys. Yang Noir ya guys. 57 dodge rate-nya 11,6, sedangkan 4 set-nya web shooter mastery skill, web shooter mastery skill. Jadi yang naik itu cuman web shooter-nya doang. Ini web shooter mastery skill. Ini yang naik itu cuman ininya doang. Sedangkan beda dengan kalau macam udah ada yang full Hydra. Kita anggap aja Hydra gue udah full ya guys. Web shooter class skill, bukan mastery skill, oke? Ada class skill, web shooter. Ini web shooter, class web shooter. Ini guys, di atas nih, class web shooter. Habis itu class web shooter juga. Jadi yang ini guys, class web shooter dan web shooter. Jadi cuman itu. Jadi untuk itu bedanya guys, untuk regional itu bisa nge-up semua class skill yang ada di karakter kalian. Semua karakter guys. Contohnya Cap naikkan skill yang 1 2 3 ini dia bisa. Kalian harus lihat. Jadi kalian mau macam pakai up contohnya nih guys, Midgard dia Spider-Man. Aku kasih contoh Midgardia Spider-Man. Ini guys, Midgardia Spider-Man dia cuma naikin web tech class skill, oke? Okay? Web tech class skill. Sedangkan web tech class skill cuma ini. Sedangkan ini
web tag yang keluar ini sama ini. Jadi enggak worth it bagi Spider-Man ini, guys. Jadi bagi Spider enggak worth it, sama kayak New Stark City, enggak worth it. Dia cuma naikin ultimate skill, itu enggak guna, sampah banget. Jadi contohnya kalian, makanya kayak gini, kayak gua. Mana ya? Sabar. Ya guys, gua dari pertama udah naikin helmnya sampai bintang 4. Jadi kalau ada regional yang bagus, gua ambil. Makanya kalau mau contohnya kalian dapat Hydra atau New Stark, Hydra maaf guys, macam contohnya New Stark City lah. New Stark City itu semua karakter up ultimate skill, jangan di up guys, apalagi sampai bintang 6, gak worth it banget. Nyesal ini gua nih, dua ini sampai ini gua nyesal guys, karena gak guna banget, buang-buang resource. Cuman 4 ulti skill, ulti skill gak bisa untuk PvP gak sih, itu masalahnya. Untuk PvE mungkin makin sakit ya, itu bagus, tapi untuk PvP tidak bagus. Kalau untuk PvE bagus, efek shadow lane, web shooter class skill, super villain damage, creepy card naik juga kan, daripada ultimate skill level 1 itu nggak guna guys, sumpah nggak guna, aku kasih tahu itu nggak guna banget. Jadi kalian untuk setiap karakter tuh kan harus pilih kayak macam maunya kayak apa, kayak mau build apa. Jadi kan harus lihat betul-betul, kan harus lihat mastery kelasnya tuh untuknya region tuh apa. Sedangkan kalau untuknya non regional tuh kan harus lihat apa yang skill yang kalian naikkan. Kita lihat gini ya, gua untuk Storm. Ke Storm karena Storm gua bintang 3 sih. Bintang 3 semua. Ini contoh yang ini guys. Contoh ini guys, enggak. Gua cuma up ini bintang 3 God of Thunder. 1 sampai 3 4 set. Gua enggak mau ke 4 set. Gua satu setnya pilih yang ini. Pilih apa? Pilih yang region. Jadi gua enggak mau pilih karena skillnya ada pressure apa namanya tadi? Pressure manipulation. Lihat, pressure manipulation yang skillnya kayak gini. Gua enggak pakai sama sekali. Kenapa gua enggak pakai? Ya gua enggak bagus, guys. Cuman kayak gini. Bagusnya S atau yang itu enggak kepakai, makanya gua enggak kepakai. Gua ganti yang region asset regional biar tambah statnya lebih bagus. Statnya lebih kuat kayak ini. Kayak gitu, guys. Jadi kan setiap karakter kan harus pilih walaupun yang non regional ya, guys. Contohnya kayak macam kalian mau up ini. Contohnya kayak gini lah, kayak Storm lah. Stromnya yang set 4 pressure manipulation. Kalian enggak pakai main, enggak up pressure manipulation. Ya udah, enggak usah di up sampai bintang 4, enggak guna. Walaupun ini lebih tinggi kan statnya, levelnya. Ya udah. Bagus, set ini lebih tinggi juga. Jadi tergantung situasi kalian mau pakai satu set kepala regional atau 3 set normal, itu tergantung kalian. Itu emang sesuai role play kalian, mau kalian yang mau kayak mana. Cuman gua jelasin aja kalau macam ini kalian itu harus lihat tergantung skill kalian tuh kayak mana. Soalnya percuma guys kalau kayak 4 set buka pressure manipulation, buka skill 4 set sedangkan skill kalian tuh gak kepakai. Kayak macam sabar, kita pilih ke Spidey. Ya guys, untuk di video kali ini jangan lupa untuk subscribe, like, share, ditekan tombol notifikasinya. Jika mau komen apa, komen, tanya. Nanti kalau macam mau minta video gameplay, gua bantu, gua buat kalau gua bisa cari itunya. Pokoknya pantau aja channel ini ya guys, ada video-video baru. Mungkin beberapa hari lagi ada update patch note guys yang baru. Nanti kalian macam nggak tahu, nanti gua record, gua upload, kasih kalian info-infonya guys. Sekarang kita istri ngapain? Oh iya nih guys, contoh nih kayak nih, kayak Thunder class combat level 5. Mungkin kalau macam ada full Thunder atau Hydra, gua masih pilih Hydra guys. Walaupun Thunder itu ada dotnya, tapi itu untuk di next video guys. Kenapa gua pilih Hydra atau apa, gua cuma jelasin aja. Pokoknya ini contohnya kayak gini. Nah, jadi yang naik itu cuman ini. Jadi kalian tuh harus pakai skill-skill yang ini, contoh macam set 3. Kan udah Thunder nih.
plus ini, ya udah akan pilih ini. Habis itu kasih ini, habis itu klik ini. Tuh, biar apa? Biar maksudnya ini biar kalian tuh memenuhi skill kalian. Jadi kalian tuh ada set skill, skillnya enggak kepakai. Jangan udah 4 set skill tapi skill yang kalian tuh enggak kepakai, itu percuma. Kayak macam apa lagi? Coba kita cari ya, ada tak skill-skill yang item-item yang enggak bagus gitu, kayak web tech. Midgardia tuh kurang bagus ya, guys. Cuma web tech. Initiative effect bukan effect. Ini spider bola nya itu Kasti. Spider Punk ini and oh, spider nih enggak? Spider bot swarm skill. Oke. Okay. And apa? And over. And over set. Spider bot swarm ini. Untuk apa kalian? Aku ada lihat ya, guys. Dia bintang 5 full set pakai ini. Tapi skillnya enggak dipakai. Itu pun enggak dipakai, enggak guna, cuma kayak gini ya. Ya skillnya berguna tapi plus 6 nya tuh nggak berguna, itu maksud aku guys. Jadi kalian tuh jangan, kalau mau up custom mungkin tuh harus lihat, kalian harus ngelihat skill-skill yang kalian pakai itu apa. Jangan asal-asal up, wih ini keren, up lah, wih ini bagus nih, cantik, up lah. Jangan gitu. Kalau mau up itu ya bagus up cuma 1 sampai bintang 2 terus kasih custom, ya udah kan. Kalau untuk skill pakai equipment ya bagus yang itu, bagus yang skill-skill ya kan. Daripada kalian cuman mau bintang saat full itu tapi skill enggak kepake, bagus kayak Strom sampai level 3 set satunya helm, itu lebih bagus guys. Daripada kalian cuman up sampai 4 tapi skillnya tuh enggak kepake sama sekali. Habis itu kita penjelasan untuk ini ya guys. Kalian lihat guys, Rise of East sama Steampunk, dia lebih glowing-glowing kan, lebih glowing-glowing belakangnya tuh. Beda dengan regional set yang glowing enggak begitu, apalagi yang regional enggak ada, regional enggak ada sama sekali. Mana regional enggak ada glowing-glowingnya. Jadi ini untuk penjelasan contohnya, kalian enggak tahu nih, kalian atau lupa atau apa enggak tahu itu ada yang glowing terus kalian hapus, itu kan salah besar guys. Jadi kalian harus tahu kalau macam ada yang bendanya glowing-glowing, itu berarti makin bagus ya guys. Ini untuk penjelasan guys, penjelasan tentang endgame. Karena ini bagus, banyak orang kira endgame itu bagus atau Avengers itu bagus. Emang Marvel Avengers endgame itu bagus guys, kostumnya cantik sesuai di movie atau apa. Tapi guys, startnya tidak bagus. Ini 600 plus 54 5 eh ya guys, kita mana lagi, aduh kepencet cua ini guys. Ini untuk regional, semua regional sama 600 plus 154, sedangkan endgame cuman 550 plus 14%, sama kayak yang biasa, kalian paham? Jadi kalian jumpa endgame koleksi aja guys, jadi up gua ini mau guys, nih menyesal, saya menyesal, saya menyesal guys. Aku kira setnya itu sama gitu, tapi dia glowing guys, dia emang glowing tapi setnya itu cuman biasa doang, nggak ada bagus-bagusnya. Startnya lebih bagusnya regional. Mungkin kalau macam gua ada regional standar, gua pakai di sini standar nanti guys. Startnya bagus sambil nunggu Hydra. Sambil standar gua yang ini naik juga bintang 5 mungkin 2 bulan gini guys. Targetnya sih kalau untuk bulan depan Oktober bisa bintang 6 semuanya, atau ini bisa nano fusion. Ya sekarang kita ke nano fusion lah guys. Penjelasin nano fusion. Nano fusion. Nih ya guys. Nano fusion. Pertama kita ke reroll. Reroll itu apa? Reroll itu bisa ngubah start guys. Jadi kalian bisa ngeulang start, semua startnya itu diulang jadi awal, tapi random, sama juga random. Tapi kalian butuh bintang 6 juga guys. Jadi kalian butuh bintang 6
karakter bintang tamu Ekirman untuk ngeriroll. Tapi kalau untuk sekarang aku enggak saranin untuk reroll. Bagus kalian up aja. Kayak gua, kalau macam gua itu gua bisa up sepatu atau up sandal baju bintang 6. Jangan kalian up yang contoh stat kalian tuh jelek, guys. Jangan kalian reroll kan, itu enggak guna, guys. Bahaya. Buang-buang resource. Bagus kalian buat bintang 6. Buat gini, mungkin kalau gua ada bintang 6 semua Hydra Empire Max, kalau enggak up nano, gua up sandal, guys. Karena sandal gua udah full, jadi gua udah tenang. Gua mau yang Hydra malah sandal yang full, guys. Kayak gini. Sandal gua udah full. Jadi yang mungkin habis Hydra mah ini sepatu Hydra Max bintang 6 dapat bajunya. Aku up ini, sandal. Sandal bagus juga, Spider Combat. Sedangkan ya kalau untuk nano ini guys, dia bisa nambah stat tuh, nambah stat ada nano fusion statnya plus 140 pun stats ininya kalian nambah nih, nambah. Jadi contohnya kalau macam ini kalian tuh bisa sambil reroll, guys, nano fusion itu gitu. Jadi kalau untuk nano fusion dia bisa nambah stat 140 terus bisa nge-reroll karakter ini kalian tuh, dia bisa nambah gitu. Oh enggak, guys, dia enggak nge-reroll, dia cuma nambah statnya doang ini, dia enggak. Jadi contohnya kalian mau, kalau bisa sebelum nano fusion kan sebenarnya reroll dulu yang enggak bagus, tapi kalau tuh ini bagus sih menurut aku. Menurut aku bagus, critical damage gua tinggi sekali, critical mungkin ceder. Nih guys, dia sampai 7, tapi dia pakai persen ya, guys. Kalian lihat. Untuk satu dia pakai persen. Mungkin setiap itu berkurang 90, 80, 70, 60, 50. Jadi ini pun enggak worth it untuk di reroll sekarang, guys, karena kayak mana ya, guys, cari resource tuh susah, apalagi mau cari helm minta 6 terus gagal. Kalau macam gagal, aku nggak tahu ya, guys, helm gua hilang atau apa, gua nggak tahu. Bayangin lah, kalau hilang sih nggak bagus, nggak masuk akal lah, guys. Udah harus minta 6 dapat itu gagal lagi, kan nggak bagus. Jadi pokoknya kan bintang 6 dulu, baru kan ngeriroll, guys. Udah ngeriroll baru kan dunia nano fusion itu bagus. Kayak gini, guys. Gua bisa mungkin 1 tahun lah, guys, kalau gua ini carinya game-game tahan yang jangka panjang, guys. Gua main emang jangka panjang. Jadi kalian tuh gini, guys. Nih, guys. Gua ada 3 helm. Gua bisa nano fusion stat 3 ke helm Hydra. Web shooter Empire gua bisa ke nano fusion 1. Jadi ini untuk penjelasan gue, guys. Kalau kalian macam main long term player, kalian emang main game ini lama, enggak cuma sekedar sebulan dua bulan kalian udah bosan, jadi kalian tuh harus up regional aja, guys. Jangan up yang apa, non regional atau abnormal custom, itu enggak guna, cuma buang-buang resource habis itu jadi bahan. Bagus kan up yang regional, biar kalau kalian itu pemainnya kayak berpikir, aku mau main game ini lama, emang mau serius, emang kayak mau kayak lama gitu loh, kayak mana ya, macam emang mau main terus gitu lah di game ini, kayak ML kan main sampai bertahun-tahun berseason kayak gitu. Jadi kalian harus mikir dari sekarang, jadi kalian nggak harus cuman up ini tiba-tiba salah, aduh tiba-tiba pensi, ya udah kan buang-buang waktu, buang-buang uang kalian. Bagian top up ya, guys. Saya buang waktu lah, buang paket. Jadi kan harus mikir sekarang long term player kalian tuh kayak mana. Setidaknya kami bisa tahu kalau kalian tuh apa yang harus kalian kerjakan untuk pemilihan regional, pemilihan custom, skill set itu harus kalian tahu. Biar kalian gak nyesal, guys. Soalnya banyak yang gitu. Sebenarnya mungkin tergantung player itu beda-beda ya, guys, kayak yang maunya kayak gini atau yang mau kayak begitu, ya itu nggak apa-apa, itu emang sasa. Kayak cuman aku cuma nyaranin jangan kayak gitu, nanti kalau
itulah yang buat orang pensi itu kayak gitu guys. Contohnya kayak gitu. Kan udah up sampai bintang 5, tiba-tiba kan gacha dapat regional, dapat set. Nah, itu terlalu bahaya, itu enggak bagus. Kok gua pakai set yang ini anjir. Sal, guys, kita hancurin Ares. Gom sekalian mau daily. Lah, kok aku pakai skill set? Ada enggak ada mati juga kok. Oke, skill set yang nomor 3. Ah, apa guys? Kayak gitu ya penjelasan video kali ini. Jika ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Yang penting kan harus pilih custom kalian. Yang bagus itu kayak apa? Kalian harus milih kalian harus milih skill set juga yang penting. Karena kalian harus mikir jangan buang-buang resource buat skill set yang enggak kepakai atau apa. Jangan lupa guys, kalian harus mikir juga kayak kalian mau main jangka lama atau cuma main sekedar suntuk doang sebulan dua bulan, itu enggak bagus. Oke, sampai video kali ini guys, di video kali ini cuma sampai itu aja. Jika ada salah atau kata-kata yang terbelit lagi guys, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Ya komen bang, gua mau butuh ini bang, gua mau butuh itu. Oke, komen aja nanti kalau bisa gua buatin. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya guys. Dan terima kasih yang udah support channel ini, dan yang belum support silahkan support guys. Oke guys, see you next video, bye bye.